Kalau saudaraku sedang apa Anda hari ini? Mungkin Anda sedang berjalan, sedang di kantor, tapi hari ini sejenak saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu sepasang suami istri bercerita dan dia bercerita kepada saya dan dia berkata begini, "Pak, saya kok istri saya kok tidak pernah tahu bagaimana perasaan saya, demikian juga sebaliknya." Nah, kekasih Tuhan, banyak sekali orang hari-hari ini berkata bahwa pasangannya tidak mengerti perasaan dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15, siapakah yang mengerti perasaan saudara? Siapakah yang tahu perasaan saudara? Di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengerti perasaan saudara, sangat mengerti pergumulan saudara. Oleh karena itu, ketika Anda mengalami jalan buntu atau pasangan Anda tidak mengerti saudara, ini waktunya Anda bercerita kepada Tuhan lewat doa saudara, apapun masalah saudara, di dalam batin saudara, pergumulan saudara, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengerti perasaan saudara. Jadi hari ini ketika Anda mengalami persoalan, pergumulan, tidak ada yang mengerti saudara, hari ini cerita kepada Tuhan karena hanya Dialah yang tahu persoalan, pergumulan saudara. Oleh karena itu, mulailah bercerita kepada Tuhan karena Yesus, Tuhan Yesus yang mengerti persoalan, pergumulan saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amen.